Dan yang terakhir ini warnanya pastel cantik gitu. Okay. Nah, ini paket yang kedua udah datang juga. Aku mau unboxing juga ya, guys. Kita buka dulu. Ini dia isinya, itu ada stiker untuk kuku. Ada eyeshadow juga, tapi aku cuma mau kasih lihat yang stikernya aja ya. Itu dia, ini cantik-cantik banget. Bedanya sama yang tadi, ini lebih tipis stikernya. Kalau yang tadi packaging pink itu dia lebih tebal-tebal gitu, guys. Tapi nggak kalah cantik kok. Tuh gemes-gemes juga motif-motifnya. Nanti aku kasih tahu nama sellernya ya di atas ini. Jadi kalian bisa cari sendiri, oke? Pakai kuteknya warna hijau, terus aku pakai kutek bening atau top coatnya itu aku beli di strawberry sama stiker yang tadi aku beli. Langsung aja ya. Nah, yang pertama aku mau warnain dulu jempol aku itu pakai warna hijau yang paling tua, hijau army. Maaf ya guys kalau misalkan aku nggak terlalu rapi buatnya ya. Nah, kemudian aku pakai juga yang hijau army itu ke jari tengah. Tapi ini terserah ya mau dipakai di jari mana. Aku cuma mau kasih lihat buat inspirasi gitu. Kemudian aku pakai yang hijau muda itu di kelingking. Untuk yang jari telunjuk dan jari manis aku pakai yang warna kuning. Ini yang warna kuning ini nanti aku mau kasih stiker, guys. Kita pilih-pilih dulu stiker mana yang cocok dan muat di jari kita. Kalau udah dapat stiker yang mana mau dipakai, diklentain aja, guys. Ini sebenarnya lebih gampang kalau pakai pinset sih, tapi aku nggak punya. Jadi aku pakai tangan aja. Tinggal ditempel di kuku, terus kayak ditekan-tekan dikit supaya nempelnya sempurna. Kemudian aku pakai stiker yang kecil-kecil ini untuk di jari manis. Jadi nanti aku pakai dua stiker yang kecil ini. Jadi deh ini hasilnya. Nanti tinggal dilapisi sama top coat supaya dia lebih tahan lama. Nah, ini dia hasilnya. Semoga kalian suka sama konten aku yang kayak gini, karena aku bakalan banyak nge-share ide-ide DIY atau nail art yang aku biasa lakuin. Semoga kalian suka. Jangan lupa subscribe dan juga like ya.